Wow. Assalamualaikum, korang bersama dengan aku lagi Arif dalam YouTube channel aku Junami dan dalam page aku Mobile Depang. Okey, sekarang ni aku berada di Kampung Awal. Aku berada dekat Lubuk Lemang. Okey, Lemang ni memang sangat hangat diperkatakan ketika hari raya ni. Okey, Lubuk Lemang ni hari biasa pun dia ada jual. Memang dah ramai yang orang kenal. Oh, maknanya orang bela-bela jengka, orang yang nak mahal Kuantan, memang kebanyakan orang dah tahu dah ada jual lemang yang banyak kat sini. Jadi untuk orang Temeloh yang tak pernah tahu lokasi Kampung Awal ni ada Lubuk Lemang yang paling tip-top, apa kata korang follow aku, korang join aku. Okey, sebab sekarang ni, okey, kalau korang nampak dekat belakang aku ni, dia tengah bakar lemang. Kejap lagi kita akan cuba lemang yang ni, sebab lemang kat depan yang dia letak tu dah habis. Dan sambil tu aku akan beritahu lokasi dia kat mana. Lokasi dia bila korang dari Temeloh, korang nampak traffic light Kampung Awal, korang masuk ke Kampung Awal tu, korang akan nampak saya buat Lubuk Lemang. Okey, dekat tempat jual orang kata banyak-banyak goreng-goreng pisang apa semua tu. Okey, tak apa buang masa, korang follow aku. Bila lemang ini dah siap, so, lemang ini dah siap ada depan aku. Okey, sekarang ni ada rendang ayam, ada rendang daging, ha, lemang fresh daripada dapur lemang. Okey, dekat Lubuk Lemang ni. Jadi lemang ni memang orang dah ramai kenal, dah ramai tahu. Orang yang tak pernah tahu lagi, korang join aku makan kat sini. Okey, let's go, jom kita try. First kita akan try dengan dia punya rendang daging dulu. Uish, lemang dia, korang boleh tengok tekstur dia, memang nampak lembut. Okey, oh, dia masak dengan cukup rapi. Bismillahirrahmanirrahim, kita try. Wow. Memang feel, memang nikmat. Dia rendang dia cukup, dia punya pedas. Dia rasa rendang memang mantap. Wow. Tekstur lemang dia yang lembut dan rasa berlemak dia. Memang orang kata aku rasa sebatang seorang pun boleh tentu cukup. Nah. Okey, kena daging kita cuba. Dan kita akan cuba dengan rendang ayam. Okey, satu lagi lemang. Makan rendang ayam, bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan rendang ayam. Wow. Rendang ayam dia pun sedap. Rasa lemak berkrim rendang ni. Aku rasa sampai sini saja video aku kali ini. Korang kena cuba sendiri lemang dekat Lubuk Lemang yang memang sangat padu ni. Dan apa yang paling penting, kedai ni dia akan cuti setiap hari Khamis. So korang jangan datang hari Khamis, datang selain daripada hari Khamis, memang tak rugi. Dan selain daripada tu, dia punya apa, lemang ni dijual pada hari biasa juga. Okay, bye-bye dan assalamualaikum. Stay tune video seterusnya.